Ketua Pemuda PPPM Negeri Kelantan. Jadi hari ini saya hadir ke pejabat ROS bagi membuat satu aduan rasmi berkaitan perhimpunan agung tahunan PPPM yang telah dijalankan pada bulan 30 Disember yang lalu. Kerana pada perhimpunan tersebut, pada pengamatan kita, ia telah melanggar perlembagaan parti PPPM itu sendiri, iaitu artikel 12.2 dan 12.23 dan 12.235. Kerana pada perhimpunan tersebut, perwakilan tersebut bukanlah dipilih dengan cara yang betul. Kerana sebelum di peringkat bahagian dan cawangan, mereka tidak mengadakan pemilihan. Jadi pada hari ini kita dapat lihat parti PPPM.